Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah. Selamat datang di channel Yunida Malang. Jumpa lagi bersama kita dalam acara Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan topik kekinian. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share video-video terbaru dari kita. Sahabatku, pada bincang santai kali ini kita akan membahas tentang era baru kewirausahaan di masa pandemi COVID-19. Bersama kita telah ada narasumber yang sangat luar biasa berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Roy Anugrah, Sarjana Ekonomi Magister Bisnis. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnu Wardana Malang. Beliau juga seorang praktisi bisnis, sehingga sudah sangat berkompeten. Selamat datang, Pak Roy. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dola. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Dola. Baik, saudaraku. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar bisa survive di masa pandemi ini. Karena ini adalah era baru, zaman baru. Karena mungkin pengusaha seperti Pak Roy yang awalnya tidak terbiasa dengan model yang online, ya kan? Awalnya offline saja, karena Pak Roy ini handmade. Bagaimana menurut Pak Roy ini dampaknya sebelum dan setelah pandemi? Dampaknya cukup signifikan, Mas. Jadi intinya offline dan online ini berbeda, ya. Tidak semua barang itu mudah untuk di online, terutama produk-produk handmade. Contohnya aja saya sekarang furniture, ya. Furniture itu adalah sebuah produk. Oke, kalau furniture pabrikan, ya, itu memang mesin, ya, kita bisa dapat di mana-mana. Tapi kalau handmade itu kita tidak bisa peroleh di mana-mana, karena setiap daerah memiliki ciri khas, ya. Kenapa handmade itu mahal, ya? Karena sekarang sudah ada mesin CNC, ya kan, CNC. Bahkan saya beberapa kali pameran pun dari buyer saya juga tanya, handmade or CNC, ya kan? Karena apa? Kalau CNC itu perfect, Mas. Tapi kalau handmade beda. Batik juga demikian, sama problemnya, ya kan? Bordir sama problemnya. Banyak kerjaan handmade itu yang problemnya sama, tidak mudah untuk di online, ya kan? Karena apa? Handmade ini membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya biaya membengkak. Setelah biaya membengkak, akhirnya apa? Harga jualnya mahal. Karena ini apa? Sudah berkaitan dengan passion, seni. Karakter, seni, art. Oke. Ya kan? Tidak usah jauh-jauh. Lukisan. Kalau kita pikir harganya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Satu lukisan. Kalau mau murah, cetak printing. Cepat kan? Iya. Lukisan sudah bisa di printing, difoto jepret, jatuhkan di printing. Tapi apa sama? Enggak sama kan? Iya, iya. Nah, itu. Jadi barang-barang yang bisa di online itu contohnya seperti elektronik. Contohnya aja HP ini. HP tipe ini, ya kan? Ini mereknya apa? Ini di online harga sekian. Sekarang kita bisa ke counter, kita lihat, oh tipe ini, mana sih tak lihat, oh ini, saya coba. Oke, sesuai. Paling perbandingannya apa? Harga. Murah di mana? Offline atau online? Online, ya. Iya kan? Warrantinya, online atau offline? Nah, terus kemudian buntutnya lagi apa? Delivery. Ya kan? Sekarang ada apa, free delivery atau apa, makanya sekarang kan ada free delivery atau apa. Bahkan saya sampai berunding dengan teman-teman saya yang istilahnya sudah
di marketing ya, marketing online ya, salah satu perusahaan online itu ya, kalau untuk produknya Pak Roy memang harus belajar, harus develop. Akhirnya ya tetap saya pajang. Sekarang trennya apa, Instagram, Facebook, apa, saya pajang ya. Akan tetapi untuk survive-nya saya juga harus inovasi. Inovasinya apa? Yang dulu saya tidak pernah terima service furniture, akhirnya sekarang saya terima service furniture. Ya kan? Intinya orang misalnya mau beli baru mahal, mungkin mau di repair atau di finish ulang, kan biayanya lebih murah. Oke. Nah, atau mungkin joknya diganti atau apa, ya kan? Nah, terus yang kedua, inovasi produk. Inovasi produknya apa? Kita dulu di kelas mahal, kita turunkan grade-nya, ya kan? Grade-nya itu apa, maksudnya apa? Bukan mengurangi kualitas, tapi misalnya dengan mengurangi sedikit ukirannya, ya kan? Dengan misalnya bentuknya yang lebih simpel, tapi tetap estetika seninya harus ada, karena kita bergerak di art. Supaya apa? Trust-nya orang-orang kita atau customer kita yang lama itu masih ada. Akhirnya dia tanya, loh kok produknya sekarang jadi seperti gini? Loh yang lama masih ada Pak, Bu, masih ada. Karena apa? Saya orientasinya ekspor Mas. Dulu buyer itu datang ke workshop, melihat, oh kayunya gini, mulai dari potong sampai jadi barang. Mereka sekarang nggak bisa datang. Kalau saya telepon, saya WA, saya apa, saya hampir setiap malam itu masih chat sama buyer-buyer saya. Mereka pun masih overstock. Kesulitan juga Pak ya? Kesulitan dalam ya, menjual. Karena pandemi ini kan ya, dunia. Karena pandemi. Oke. Nah. Berarti kan karena produknya Pak itu kan produk handmade. Jadi ya. Sesuatu yang mungkin bisa dikatakan limited edition. Betul. Jadi buat satu mungkin bisa buat lagi berikutnya, tapi betul, kan tidak sama. Tidak sama. Limited edition, ya sama seperti batik, bordir seperti yang saya tangani di Probolinggo. Dengan mengurangi, ya kan, dengan mengurangi bordira, dengan mengurangi ukuran, itu mungkin bagian dari solusinya, Pak. Mungkin, okay. Ya. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya kita yang jadi konsumen, ya kan, kondisi seperti ini, PKM, ya kan, di mana-mana, kalau saran Bapak bagi kita sebagai seorang konsumen untuk membeli produk sejenis yang seperti Bapak, produknya handmade, kira-kira enaknya itu seperti apa agar kita tidak kecolongan, karena terkadang konsumen itu kan seperti itu, sudah kadung beli, kan lihatnya kita yang murah Pak, banyak perbandingan harga di online kan seperti itu, mulai dari 100, 200, sampai 1 juta. Jadi kira-kira tipsnya dari Pak Roy itu bagaimana untuk membeli produk handmade? Salah satunya mungkin ya, kita melakukan person communication ya, kita tanya ya, oke kita dari lokal dulu ya, permisi Pak, Bu, jenengan dari mana? Oh saya dari Surabaya Mas, kalau boleh tahu profesinya apa ya? Oh saya dokter. Oh nggih, kalau dokter, okay. Ini loh Bu yang sudah pernah yang pernah beli barang saya, dokter ini, dokter ini, dokter ini. Nah, itu sudah salah satu rekomendasi. Iya, iya, iya. Bapak atau Ibu bisa menghubungi, gimana produk saya, kenapa produk saya mahal, kenapa produk saya seperti ini, ininya seperti ini. Demikian juga dengan bordir, demikian juga dengan batik, sama. Ya kan, contohnya ini batik. Ya kan, ini handmade. Ngapunten, itu mungkin ya, printing. Nah, beda. Ini kan ada perbedaan. Ya. Nah, ini saya beli di mana? Saya beli di Solo. Ya kan? Ada dia mau pesan. Kemarin ada teman pesan. Itu ya. Anu, batiknya yang kayak ini. Oh iya, akhirnya telepon saya. Gimana produk batiknya ini? Oh, produk batiknya seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, jadi istilahnya semacam apa ya, testimoni ya. Tapi testimoni itu sekarang kan banyak orang ya suka iya, percaya testimoni akhirnya justru malah orang bikin tidak percaya ya kan, justru malah orang bikin tidak percaya karena terlalu banyak testimoni. Lebih baik kita persen, karena apa, nyun sewu Mas, yang kita jual adalah sebuah barang eksklusif ya. Eksklusif, namanya eksklusif itu berarti
penanganan tersendiri terhadap kita punya customer. Ya, punya customer itu pasti orang eksklusif. Maksudnya apa? Mereka sudah pada tingkat barang yang tidak mau disamai orang lain. Iya, saya pernah lihat kan di galerinya Pak Ori itu ada foto-fotonya presiden yang lalu dan sebagainya. Nah, itu memang semuanya sudah punya produk saya, alhamdulillah ya. Dan sampai sekarang pun ya salah satu yang bikin bertahan ya masih orang-orang tertentu yang masih setia membeli produk saya. Yang merasakan langsung manfaatnya. Ji, betul. Karena setelah mereka beli, wah ternyata produknya bertahan lama. Bagus, semakin lama semakin ini. Bahkan sekarang kalau beli produk saya ini nyun sewu nggih, karena saya sudah generasi kedua, mereka beli produk saya malah cari yang handmade-nya dari papa saya karena seperti investasi. Ya, menjadi barang antik, Pak. Betul. Demikian juga dengan bordir sama, batik pun juga akan sama. Nah, barang-barang seperti ini akhirnya nanti larinya ke apa? Collector item. Ya kan? Bukan harga, tapi sudah menjadi apa ya? Suatu koleksi orang-orang tertentu. Yang menjadi kebanggaan. Kebanggaan. Contohnya aja sekarang, dulu beberapa tahun yang lalu, sekarang terhenti karena pandemi. Ya mudah-mudahan berlanjut lagi. Amin. Itu saya kirim ke China, ya. Istilahnya di sana itu kalau kayu jati mereka bilang itu yumuk. Yumuk itu kayu mahal, ya. Kayu yumuk yang mahal. Istilahnya mereka dibilang apa ya? Mereka kalau belum furniturnya belum jati, jangan bilang kalau kamu kaya. Nah itu ada salah satu apa ya, persepsi. Iya. Nah, persepsi ya. Demikian juga nanti untuk barang-barang yang lain seperti batik, kalau belum punya batik keris, belum pakai batik keris, nah jangan bilang kamu pakai batik, produk Indonesia kan. Nah, ya kan, kebanggaan. Iya, jangan bilang orang Indonesia kalau belum pakai batik. Nah, demikian juga dengan bordir. Iya. Rajut, ya kan. Rajut mungkin sekarang sudah ada mesinnya, tapi yang handmade kan beda. Iya. Kebanggaan tersendiri, ada story-nya, Mas. Kalau perlu kita bikinkan story. Iya. Ya kan, kita bikinkan story karena story ini akan melengkapi nilai tambah dari sebuah produk. Iya. Luar biasa. Ya, ceritanya. Jadi ini turun temurun dari nenek saya diajarin bordir, saya diajarin merajut bla 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 sampai sekarang. Nah, itu justru apa ya, meningkatkan brand. Iya. Nah, sekarang kita mencoba handmade, kita larikan ke sana. Kita bangun lagi brand image-nya. Ya. Oke, banyak yang menjual produk murah, tapi kita tetap bergerak di situ. Untuk survive-nya kita bikin barang murah. Yes, kita bikin service atau apa dan lain sebagainya. Yang penting tetap bisa berjalan. Bahkan perlu kita diskon. Ya kan? Kita diskon. Ya kan? Ingat, diskon itu bukan berarti kita barang murahan ya. Nah, karena kita untuk sementara kita melakukan hal tersebut untuk apa? Bertahan. Bukan menurunkan brand image kita. Iya, malah saya jadi ingat bahasanya sahabat saya yang kita tangani yang ada di Probolinggo, namanya Bu Yunan. Beliau menyampaikan memang bahwa kenapa produk kita itu dianggap mahal. Sebenarnya tidak mahal, tapi karena mereka tidak tahu story-nya. Betul. Ya. Tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Betul. Sehingga kok mahal sekali ya. Seperti taplak meja kemarin kita tanya, berapa harganya? 3.700.000. Ketika pas saya tanya, gimana cara membuatnya? Loh, itu 3 bulan, Pak. Nah. Wah, kalau sudah tahu 3 bulan. Udah, kita hitung aja 3 bulan. Ya, iya. Istilahnya kita pakai kalkulator, 3 bulan. Rata-rata, kita contohkan aja tukang bangunan. Iya. Ya kan? Tukang kelasnya sudah 100.000 lebih. Iya. Bahkan mungkin 100 lah paling murah. 100. Kuli 70-80.000 kali 3 bulan, Mas. Sudah berapa, Pak? Nah. Kalau dihitung, nah, kalau barang seni enggak bisa disamakan dengan itu. Iya, lebih di atasnya itu. Lebih. Bahkan kalau dibilang 3 juta ya enggak mahal. Iya.
Karena saya yakin orang-orang yang bekerja di Pak Roy itu mereka orang-orang ahli. Betul. Tenaga ahli. Tenaga ahli itu ya istilahnya banyak tenaga ahli, cuman kan yang kita cari adalah dalam membuat sebuah produk ini adalah hati ya Mas ya. Contohnya aja kalau saya bilang saya bukan tukang ya. Istilahnya pegawai saya jadi artis saya. Itu ya kan mereka tukang ukir kan juga artis. Ya. Tukang kayu juga artis. Bahkan saya bilang kalau kondisi kamu enggak enak di rumah atau apa jangan ngukir, pulang aja. Hari ini enggak usah kerja. Nah, ya. Ya supaya apa? Kalau pikiran perasaan enggak enak, Mas, ukirannya rusak, kayunya saya yang rugi kan. Loh. Demikian juga bordir kan? Sama. Wis kadung core, wis kadung apa ya, bolong semua. Iya, kan salah jelek. Sedikit ruginya nah, besar ya. Hilang ya kan. Batik pun juga demikian, iya, iya. Sudah kadung kuasanya. Nah, ya kan cantingannya ini enggak pas. Menclek semua, Mas. Ancur nah, telur. Nah, itu. Iya, iya. Ya, jadi intinya sekarang ya kalau kita sudah bergerak di seni ya kita coba kembangkan kita seninya. Oke, oke. Ya. Sekarang begini, Pak. Sekarang kan banyak orang yang dirumahkan. Ya. Terpaksa dirumahkan karena ada pandemi ini. Ya, ini bagaimanapun kita harus menghadapi itu. Nah, menurut Bapak kira-kira mereka yang sudah terlanjur dirumahkan atau terpaksa merumah. Terpaksa di rumah, ya kan? Mereka yang suami istri dulunya menjadi karyawan, kemudian akhirnya mereka di rumah sekarang. Kira-kira menurut Bapak, mereka harus ngapain? Mereka harus berbuat apa untuk kondisi seperti itu? Mereka harus berwirausaha. Wirausaha apa? Lihat dari lingkungan. Banyak yang bisa dilakukan. Ya kan? Orang susah belanja, kita sediakan makanan. Udah nggak usah online dulu lah tetangga-tetangga. Hari ini saya masak sup, siapa mau pesen? Dah gitu aja, gampang. Hari ini saya masak sambal ini, tetangga. Ya satu porsi 5.000, 10.000, 20.000, 15.000. Mau lebih keren sedikit, pulsa, HP, ya kan? Semua orang butuh pulsa, Pak ya? Ya sekarang semua orang butuh pulsa. Anak sekolah butuh pulsa, butuh data, ya kan? Mau lebih keren sedikit, mulai bergabung dengan online, ya kan? Yang pertama, Mas, ya kalau intinya kita mau berusaha berwirausaha, yang pertama harus izin keluarga. Izin keluarga itu maksudnya apa? Kalau sudah beristri, terus sudah mempunyai anak, istri paling enggak mendoakan. Kalau yang belum berkeluarga, ya orang tua, bapak atau ibu. Siapa tahu bapak atau ibu punya simpenan yang kita nggak tahu. Ya. Ini loh, Le, gaya modal, loh. Celengan zaman biaya. Nah, nah ya kan, yang tersimpan di bawah bantal, ya, loh. Ya kan, yang nggak tahu. Buluen. Yang nggak harus di bank, kan ya, kasarannya kan ya. Gitu. Siapa tahu, ya kan. Atau mungkin istilahnya, ya banyak lah. Ya. Karena apa, dukungan keluarga itu yang nomor satu, Mas. Setelah dukungan keluarga, yang kedua adalah apa ya, waktu, ya istilahnya waktunya itu nggak harus terikat seperti jam kantor. Contohnya, saya lihat jenengan mulai suka tanaman, di rumah masih punya satu, pergi ke toko bunga, ini kan sudah modal Mas, iya iya, foto cepret pasang. Modal tadi itu nomor 3 Mas. Ya. Cepet-cepet pasang. Besok pagi karena online 24 jam, jam 24 jam ada yang pesen. Ya kan? Nah, itu. Supaya apa? Di sini di dalam kita melayani customer itu bisa apa ya? Lebih tepat waktu. Karena itu menimbulkan sebuah trust. Ya. Kemudian yang terakhir adalah harus dapat untung, Mas. Penting itu, Pak ya? Penting, kita kerja harus dapat untung. Biarpun hanya 1 rupiah. Ya, untung itu harus. Ya. Mungkin kalau saudara, teman, atau sahabat, ya, itu bisa dibilang, oke lah, minimal kembali modal. Bolehlah kita tumpangin sedikit sebagai reward kita. Kerja kita.
nggak harus banyak karena saudara, teman dan lain sebagainya. Kalau pembeli umum, ya kan, orang lain, mungkin kita sudah ngitung persentase keuntungan sekian, ya kan, ini sekian, biaya sekian. Nah, seperti itu, Mas. Itu kalau yang datang ada orang lain, Pak. Kalau keluarganya semua bagaimana? Ya, paling enggak kan modalnya sudah kembali. Iya. Ada persentase juga tadi kan, 1% betul, juga masuk. Betul, 1%. Bolehlah 1%, iya. Ya kan? Nah, itu. Jadi istilahnya itu reward kita sebagai pekerja. Ya kan? Dan kita bekerja sama dengan teman, saudara, ya kan? Bahkan lingkungan, ya kan? Itu untuk menghasilkan apa ya? Minimal sosialisasinya, marketnya, pemasarannya. Nah, itu. Supaya kita lebih berkembang ininya ke depannya. Intinya pantang menyerah. Betul. Yang penting kita harus bekerja, pantang menyerah dan harus berpikir. Nah, yang penting Mas lagi itu kalau dibilang dulu orang mimpi itu kan mulai kita kecil ya. Iya. Kita harus bermimpi terus. Mimpi jadi apa? Jadi orang kaya. Ya kan? Yang sering saya lakukan Mas, kalau saya suka hobi otomotif ya. Kalau saya lihat mobil bagus, kalau mobilnya berhenti saya pegang dulu, kapan kon parkir di garasiku Mas? Nah, kan? Apa niki motor mlebu garasiku? Nah, ini perlu digaris bawahi yang ini. Nah, itu minimal saya belum keturunan sekarang itu apa? Punya Harley, Mas. Iya. Belum keturunan. Tapi kenapa pandemi ini, Mas? Waduh, mantap. Makan tabungan. Tabungannya apa? Bahkan uang, kendaraan, semuanya, Mas. Ya kan? Tapi ya mudah-mudahan ya namanya kita harus tahu ya, roda ini berputar ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Yang penting kita harus apa? Positive thinking, Mas. Jangan bersedih dan jangan mengeluh. Mengeluh boleh, ojo kesuwen. Nah, ya kan? Ojo kesuwen. Nah, ojo kesuwen. Kakan ngeluh-ngeluh tok kapan nyambut ga ini. Nah, betul loh. Ya kan? Jadi yang penting terus bermimpi, terus berusaha, terus bekerja dan jangan menyerah. Nggak apa-apa, di kantong kita 10.000. Tapi saya pakai gini, mana tahu orang percaya saya punya uang 10.000. Iya. Nggak ada yang percaya. Iya. Ya kan? Bahkan di bank pun terkadang cuma 100.000, orang enggak percaya. Okay. Iya kan? Orang enggak pernah percaya kalau saya enggak pegang duit. Ngosok Pak Roy enggak nyekel duit loh. Iya kan? Orang saya juga percaya, Bapak itu enggak nyekel duit sekarang, enggak pegang uang kan? Lah iya, enggak pegang doang. Kan di bank. Masuk. Ya, jadi itu yang penting ya background juga Mas ya. Yeah. Jadi itu ya. Kita harus bergaul dengan siapapun, Mas. Ya, sosialisasi harus. Biarpun sekarang kita nggak bisa bertemu di kafe, ya sekali-sekali kita Zoom bersama lah. Komunitas, Pak, ya. Ya, komunitas, ya. Istilahnya kita hobi otomotif, tetap komunikasi. Kita hobi apa, tetap komunikasi. Ya kan, saya bahkan sampai teman-teman yang SD, SMA, itu saya ada grupnya semua, Mas. Okay. Terkadang mereka itu juga membantu kita, Mas. Ya kan? Arek, siapa rek foto ini rek? Arek, siapa foto ini? Ayo. Nah, gitu. Iya, saya jadi ingat pesan teman saya dulu. Ingat sahabatmu itu pembawa rezeki katanya. Betul itu. Dimanapun rezeki itu kita nggak tahu, Mas. Iya. Katanya seperti itu. Itu tadi kan saya tanya tentang karyawan yang dirumahkan. Nah, bagaimana kalau anak muda? Kan ada perasaan apa ya? Kadang kurang percaya diri. Oh, yang sudah bekerja aja nganggur. Yang jadi pengusaha aja bangkrut, ya kan? Bagaimana untuk yang muda supaya dia bisa semangat, termotivasi supaya pandemi ini sebenarnya ya biasa aja, ya kan? Kamu harus tetap bekerja, berwirausaha supaya kamu bisa survive juga meskipun sekarang kamu bukan siapa-siapa. Gini, Mas. Pesannya bagaimana itu? Nah, kalau untuk anak muda cari dulu kesenangannya apa. Ya? Kalau kita itu di garis bawah ya, Pak ya. Kita senengannya apa? Iya. Oke. Okay, ya okay. Kan? Mungkin passionnya suka dimasak. Saya tadi bilang tetangga jual. Iya. Passionnya suka bikin di kopi. Tetangga dulu kita jualin dulu kopi. Ya kan? Passionnya suka musik. Ya kan? Bisa. Ya, semuanya bisa. Menghibur dulu tetangga, ayo siapa yang mau gabung, buka konser Zoom, bayar,
ya kan? Nggak usah jauh-jauh, bikin grup band yang satu di sana, 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 ini bagian main drum, bagian ini, bagian ini, bagian ini, buka konser, ya kan? Siapa mau lihat konsernya bayar, misalnya 10.000, masuk rekening jebret-jebret bagi orang 5, satu grup band, sudah kan? Gampang. Suka bikin video, konten, TikTok dan lain sebagainya, ya. Kita cari mana perusahaan yang mau butuh istilahnya pemasaran secara online, kita bisa bantu. Kita belajar dulu dari yang profesional. Seperti beberapa bulan yang lalu saya adakan apa ya, pameran, ya. Kalau dulu kita pameran offline, sekarang kita mencoba dengan digital ini pameran secara online. Online. Ya, saya kasih nama pameran Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Exhibition, online exhibition. Saya tingkatkan ke pada level anak-anak mahasiswa saya. Itu saya cari, saya suruh mencari UMK, bukan pengusaha ya, usaha mikro kecil. Ya, karena apa? Usaha mikro kecil itu paling banyak. Saya tingkatkan levelnya, ikut pameran. Kemudian saya kenalkan mereka kepada online. Saya bentuk mahasiswa ini dalam sebuah grup. Saya suruh cari UMK, terserah usaha apa aja. Yang penting barang ini yang diproduksi itu bisa di-delivery. Ya kan? Bisa di-delivery. Ya kan? Nah, kalau memang bisa di-delivery, itu kita bisa jual market online-nya. Iya, 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 betul. Ya kan? Kenapa saya kasih judul Bhinneka Tunggal Ika? Dari mana aja? Karena Indonesia adalah kepulauan, ya kan? Nah itu, jadi dengan pameran online ini tadi bisa meningkatkan grade UMK ke tingkat jenjang yang lebih tinggi dengan pameran online. Siapa tahu dengan pameran ini tadi bisa meningkatkan omset mereka. Tadi UMK, mungkin nanti next kedepannya saya akan mencoba pameran online yang lainnya. Gitu loh sahabatku, saudaraku yang ada di rumah, kamu yang masih muda, kamu juga bisa berkreasi meskipun zaman sekarang masa pandemi, karena itu bukan halangan. Begitu ya Pak Roy ya? Ya betul. Pak Roy, kalau misalnya tadi dari awal kita saya secara pribadi bertanya tentang mereka yang terdampak karyawan, kemudian habis itu untuk mereka yang muda. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, mereka yang sebenarnya sudah berwirausaha, mereka yang sudah memiliki bisnis seperti yang Bapak tadi sampaikan, misalnya kayak penjual nasi goreng, kemudian kayak ayam crispy atau ya UMK yang mereka itu masakannya mungkin sulit di delivery ya kan, karena mudah basi dan segala macam. Tipsnya untuk mereka yang sudah seperti itu, yang kena pandemi ini, bagaimana menurut Bapak? Tips saya, mereka tetap bisa delivery, ya. Tapi lingkungan, sekitaran aja yang dekat, ya kan? Yang dekat maksudnya apa? Bisa kerjasama dengan apa? Gojek atau Grab, atau mungkin sekarang yang masak ibunya, yang ngirim suaminya. Oh iya, iya kan? Udah, ada motor atau apa? Atau kalau enggak mengkaryakan tetangganya. Iya. Punya motor, oke. Okay. Harganya sekarang satu nasi goreng misalnya 10.000 delivery, kamu ngecas berapa? Udah, kirim. Ini, tetangganya dikaryakan 3-4 motor, sudah. Jadi sesimpel itu Pak ya ternyata. Sesimpel ya? Itu aja, enggak iya. Usah pusing-pusing. Iya kan? Mulai nasi goreng, sate, apa itulah istilahnya, ya kan? Customernya yang dulu sudah ada di nomor WA-nya, Bu, saya buka lagi, bisa saya kirim, ya kan, ongkos kirim sekian, beres kan? Itu ada tetangga saya jualan nasi, bukan nasi apa, tahu tek, ya. Bapaknya yang masak, anaknya yang ngirim, satu perumahan itu sudah beres, ya kan? Luar. Ya, simple. Artinya kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa akan ada solusi kalau misalnya kita mau. Betul. Kan gitu Pak ya,
Oke, kalau begitu saya ingin minta kepada Bapak, karena dari sekian perbincangan kita mungkin ada sekitar berapa menit yang lalu, boleh tidak Bapak memberikan kesimpulan mendasar agar kita yang saat ini terdampak pandemi, ya kan, baik karyawan, anak muda yang mau berwirausaha, atau mereka yang sudah punya usaha tapi kesulitan di masa pandemi ini, secara simple Bapak memberikan tips untuk mereka, satu atau dua saja. Sebenarnya simple ya. Yang pertama, kita terus bermimpi. Nggak apa-apa, yeah, terus bermimpi. Ya, karena mimpi itu adalah sebuah capaian. Entah itu berhasil apa tidak, tapi bermimpi. Akhirnya dari bermimpi itu akhirnya memicu kita untuk bermotivasi. Semangat terus. Semangat. Ya kan? Berikutnya apa? Keep working. Tetap bekerja. Yang terakhir, never give up. Begitu, saudaraku, ya kan? Saya tambah satu lagi. Oh ya. Berdoa. Itu garis bawah ya, Pak ya. Itu yang paling utama. Oh, ternyata itu yang paling utama. Ya. Berdoa. Yang terakhir ternyata yang paling utama, saudaraku. Ya, tetap jangan berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa. Kalian beragama apapun, tetap berdoa. Oke. Ya. Itu saja perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku yang ada di rumah, untuk saya juga, untuk Pak Ari juga, ya kan? Jika kegiatan kita ini dirasa sangat bermanfaat, saya yakin itu, silahkan komen, like, and share, supaya apa yang kita sampaikan ini tidak hanya berhenti di teman-teman sekalian, tapi juga saudara-saudara yang ada di rumah. Oke. Terima kasih, Pak Roy. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.